main bareng lagi sama kita. Ih, jangan. Nanti kalau kita ketularan penyakit kulitnya. Kita usir aja yuk. Ayo. Permat. Sudah, kalian pergi. Jangan gangguin terus. Mereka sudah pada pergi. Kamu sudah aman sekarang. Kenapa kamu sampai dilempari batu sama mereka? Apa kamu punya salah sama mereka? Tidak, Kek. Tetapi mereka takut ketularan penyakit kulitku. Kamu jangan sedih ya. Suatu saat ada yang mau berteman sama kamu. Dan penyakitmu juga dengan sendirinya akan hilang. Kamu juga akan berjasa bagi warga di sini. Nanti pergunakan batang-batang lidi ini untuk kamu berjaga-jaga. Kakek. Saya ikut campur ya. Punya nyali juga lo. Kayaknya harus buka pelajaran lo ya. Bangun. Kita lawan berdua ya. Terima kasih banyak ya, Dek. Sama-sama, Bu. Buruan tuh dibawa barang-barangnya. Cepetan. Hati-hati bawanya. Minta sedekahnya, Bu. Seikhlasnya saja, Bu. Kamu dengar gak sih? Tadi saya ngomong apa? Saya gak mau kasih kamu uang. Tolong, Bu. Saya belum makan dari pagi, Bu.
Kalau kamu mau makan, pergi sana kamu kerja supaya dapat uang. Jangan minta-minta kayak gini. Nah, kok Mama ngomong kayak gitu sih sama pengemis? Dia kan cuma minta sedekah doang dari Mama. Kalau dia dikasih uang, ntar dia malas kerja. Udah, kamu ngapain lagi di sini? Sana pergi sekarang. Saya akan pergi sekarang, Bu. Tapi Ibu harus ingat, kekayaan yang dimiliki Ibu bukan milik Ibu. Itu hanya titipan. Semuanya akan musnah. Gak usah ngajarin Mama, cari uang itu gak gampang. Tapi sifat Mama dari dulu gak pernah berubah. Dengerin Kemala, Mama lakukan ini semua demi kamu. Mama ingin kamu bahagia, Mama ingin kamu senang. Jadi tolong jangan pernah berpikiran macam-macam soal Mama. Bapak kan? Tunggu! Kamu kenapa ngikutin aku terus? Aku cuma pengen berteman sama kamu. Kamu gak jijik liat aku? Kan aku punya penyakit kulit. Tadi aja mereka gak mau dekat sama aku. Makanya aku selalu diusir. Mereka takut ketularan penyakit kulit aku. Kenapa gak dibawa ke dokter aja? Biar diobatin. Nenek udah bawa aku berobat kemana-mana. Tapi aku gak sembuh-sembuh juga. Mungkin anak-anak benar. Aku ini anak kutukan. Makanya mereka gak mau berteman sama aku. Aku mau kok jadi teman kamu. Beneran? Kamu mau jadi teman aku? Nama aku Kemala. Kusumo.
tinggal di sini sama nenek angkatku. Di sini. Sama. Oh ya, Nek, kenalin. Ini teman aku namanya Kemala. Kemala? Ya, Nek, aku teman aku Sumo. Akhirnya ada juga yang mau berteman dengan kamu. Iya, Nek, padahal dia udah tahu aku mempunyai penyakit kulit. Tadi Kusumo bilang kalau dia cucu angkatnya Nenek. Emang Nenek gak punya anak? Nenek sebetulnya punya anak. Namanya Siti. Tapi sudah lama Nenek gak ketemu sama dia. Juragan, gimana? Beres juragan. Semua petani di sini, hasil sawahnya dan kebunnya siap menjual kepada juragan. Soal harga murah dari saya, mereka sepakat kan? Beres juragan. Semua masalah harga, mereka semua sepakat. Bagus. Kamu pastikan supaya para petani menjual kepada saya. Dan jangan sampai ada tengkulak yang coba-coba kasih harga tinggi pada petani. Siap, juragan. Kamu sih lemparnya kencang-kencang. Berarti aku dong yang harus ngambil. Iyalah, kan perjanjiannya kayak begitu. Siapa yang nyangkutin, dia yang ngambil. Aku gak bisa nih, Kus. Coba aja lagi. Mau dijual berapa hasil panennya? Biasanya kalau sama tengkulak saya jual 150.000. Tengkulak sudah tidak ada lagi di sini. Sekarang semua petani di sini jualnya kepada juragan Gendari. Juragan Gendari? Siapa itu? Dia pendatang baru di sini. Sekarang hasil panen ini saya hargai 25.000. Wah, ya jangan. Kok murah sekali? Ya sudah. Saya turunkan bisa 100.000 begitu. Aduh. Jangan. Kelamaan. Jangan. Kasih tahu sama semua petani. Jual hasil panennya hanya ke juragan Gendari. Astagfirullahaladzim. Udah ya latihannya. Ntar jatuh lagi. Aduh, ngeri banget. Ya, usah ngajar lagi ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, kakinya kenapa, Nek? Kenapa pincang begitu? Gak apa-apa. Tadi Nenek terjatuh. Nenek kenapa bisa jatuh? Ceritanya panjang, Kemala cantik. Yang terang, kampung kita tuh sekarang sudah gak aman lagi. Tidak aman kenapa, Nek? Sekarang di kampung kita itu ada juragan Gendari. Juragan Gendari itu siapa, Nek? Juragan Gendari itu sekarang mengharuskan semua petani di desa ini
menjual hasil panennya ke dia. Gak boleh ke tengkulak-tengkulak. Meninggal harganya mahal, harganya murah sekali. Nenek, Gus, aku pamit ya. Gus, kamu ngapain Kemala Cantik? Gak pernah-pernahnya dia berbuat begitu. Kamu nakalin dia? Nenek kan lihat sendiri. Dari tadi kita biasa-biasa aja. Kaki nenek, kamu apain? Aku nggak ngapa-ngapain, Nek. Ma, aku nggak suka ya Mama maksa petani jual hasil panennya untuk Mama. Kamu ini ngomong apa sih, Kemala? Emangnya Mama pikir aku nggak tahu? Mama itu dari kamu ini masih kecil, nggak usah ngurusin hal begituan. Itu urusan Mama. Mama harus janji ya sama aku. Mama berhenti maksa petani untuk jual hasil panennya untuk Mama. Kemala, udah deh. Mama ini capek baru pulang. Kamu gak usah berisik ya. Mana sih? Mau beli beras. Sekarang beras susah nih, lagi pada mahal. Emang kenapa? Sekarang beras dikuasai sama juragan Gendari. Mulai sekarang kamu harus mau main sama anak-anak yang lain. Aku sih mau main sama mereka, tetapi mereka pasti menolak karena aku dianggap anak kutukan. Ya udah, aku akan bilang sama mereka kalau kamu itu bukan anak kutukan. Kami boleh gak main sama kalian? Gak boleh. Ada anak kutukan bawa penyakit kulit. Penyakit kusumo bukan kutukan. Kalau bukan kutukan, kenapa gak sembuh-sembuh? Kita kan gak mau ketularan sama dia. Tapi aku main sama kusumo gak apa-apa tuh, gak ketularan. Kamu kan orang kaya, anaknya juragan Gendari. Pasti punya obat anti penyakit kulit. Ayo main aja yuk. Kamu anaknya juragan Gendari. Ayo Kus, kita pergi aja dari sini. Nek, nenek dari mana, Nek? Nenek itu mau beli beras, tapi gak ada yang jual, Kus. Tumben gak ada yang jual. Ada yang jual juragan Gendari dan harganya sangat mahal. Nenek jadi penasaran, pengen ketemu sama juragan yang serakah itu. Jangan, Nek. Loh, kenapa anak cantik? Nenek itu cuma mau ngasih tahu, dia itu beli gabahnya sama warga itu kan dengan harga yang murah. Tapi kenapa dia jual beras dengan harga yang mahal? Kan itu nggak boleh. Juragan Gendari itu adalah mamanya Kemala, Nek. Juragan Gendari itu ibunya Kemala. Bener itu anak cantik? Iya, Nek. Aku sebenarnya malu banget punya ibu serakah. Aku udah omongin, tapi
Mama malah keras kepala. Aku gak tahu harus ngomong gimana. Nenek minta maaf ya, anak cantik. Aku seharusnya minta maaf, Nek. Gara-gara Mama serakah, semua warga kampung sini jadi kesusahan. Kus, temenin aku yuk beli beras buat Nenek. Siapa tahu di kampung lain ada yang lebih murah. Ini uang Nenek ini buat beli beras. Ya. Nek, kalau begitu kita pergi sekarang ya, Nek. Ya, hati-hati ya. Iya, Nek. Ya, Nek. Kita di sini mau ngapain, Lak? Udah tenang aja. Di rumah aku tuh banyak beras. Itu tadi siapa, Lak? Itu mama aku. Ya yuk, jangan bengong, ayo masuk. Kok kita di sini, Lak? Kan disuruh sama nenek, kita beli beras. Katanya kamu mau beli beras di kampung sebelah. Ini mah namanya pencurian, Lak. Udah, gak apa-apa. Kan aku cuma pengen bantu nenek doang. Kalau nenek tahu, nenek pasti nolak. Karena nenek paling anti makan barang curian. Baik. Kalau kayak gitu, nenek beli beras sama aku. Waalaikumsalam. Nek. Loh, kok berasnya banyak sekali? Kamu beli di mana? Dari Kemala. Iya, Nek. Beras ini beli sama aku. Nah, uang nenek kelebihan. Aku mau kembaliin lagi. Ini, Nek. Loh, kok uangnya masih utuh? Gak apa-apa, Nek. Hitung-hitung sedekah sama nenek. Diterima ya, Nek, berasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kemala cantik. Seandainya saja Kemala cantik ini cucuku, pasti aku akan senang sekali. Karena cucuku punya akhlak yang bagus. Juragan Gendari itu adalah mamanya Kemala, Nek. Iya, Nek. Aku sebenarnya malu banget punya ibu serakah. Aku udah omongin, tapi mama malah keras kepala. Aku gak tahu harus ngomong gimana. Kalau saja Kemala anaknya Juragan Gendari, kenapa sifatnya sangat berbeda ya? Aku memang belum ketemu dengan Juragan Gendari. Tapi kenapa ya, sejak pertemuan pertamaku dengan Kemala, serasa ada kedekatan dengan hatinya, seperti ada benang merah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa, Nek? Saya pengen ketemu dengan Juragan Gendari, Pak. Maaf, Nek. Juragan tidak bisa diganggu. Tapi saya pengen sekali ketemu, Pak, sama Juragan. Percuma, Nek. Mendingan sekarang Nenek pulang saja. Karena Juragan tidak mungkin mau ketemu dengan Nenek.
Terima kasih, Pak. Ya, baik. Joni! Ya, Juragan. Juragan, kamu lihat Kemala keluar rumah? Tidak, Juragan. Kamu melek kan? Kamu gak tidur kan? Sumpah, Juragan, dari tadi saya tidak tidur. Saya cari Kemala di dalam, gak ada. Sekarang kamu cari dia sampai dapat. Baik, Juragan. Hah? Kemala? Kapan kamu datang ke sini? Baru aja, Bos. Kenapa kamu gak manggil aku? Kan aku ada di dalam. Aku semakin kesel sama Mama. Kenapa? Mama semakin jahat sama warga kampung sini. Aku coba ngomongin, malah aku dimarahin. Mama kira aku anak kecil yang gak tahu apa-apa. Makanya aku mau pergi dari rumah, supaya aku gak ngeliat kejahatan yang dilakuin sama Mama. Kalau kamu pergi, Mama kamu pasti panik. Dia pasti kebingungan. Sifatnya. Kamu kesini belum izin ya sama Mama. Ayo aku anterin pulang. Gak mau ah. Kalau Mama kamu nyariin, aku bisa kena masalah. Ayo kita pulang. Mencari di sekeliling tempat ini, tapi Non Kemala tidak ada. Aku di sini kok. Beraninya ngajak anak saya keluar, nggak pakai izin sama saya lagi. Ma, bukan Kusumo yang ngajak, tapi aku sendiri yang ngajak Kusumo. Diam kamu, Kemala. Kamu dengar ya, kamu itu nggak pantas main sama anak saya. Apa kamu nggak sadar kulit kamu itu penyakitan? Yang ada anak saya keluar penyakit kamu. Sekarang kamu pergi dari sini dan jangan pernah lagi main sama anak saya. Baik, Juragan. Kemala! Ayo masuk. Ayo masuk. Kamu gak sama. Ayo masuk. Kemala! Kemala. Itu tadi Mama lakukan demi kamu. Mama mau kamu baik-baik aja. Mama jahat. Mama gak jahat. Mama sayang sama kamu. Karena kamu satu-satunya harapan Mama. Kalau Mama gak jahat, kenapa Mama ngusir Kusumo? Anak kampung itu gak pantas berteman sama kamu. Kamu lihat tuh kulitnya penyakitan. Kalau sampai kamu tertular bagaimana? Ya udah. Pokoknya kamu harus ngerti, ini semua Mama lakukan untuk kebaikan kamu. Udah, jangan sedih lagi. Kusuma! Kamu kenapa? Aku cuma mau minta maaf sama kamu. Kamu dimarahin sama Mama aku.
Enggak apa-apa kok. Yaudah deh, aku pergi dulu ya. Tunggu! Kamu masih marah ya sama aku? Enggak kok, boleh main lagi sama kamu. Ternyata kamu sama aja kayak mama aku. Dengar gak sih? Tadi saya ngomong apa? Saya gak mau kasih kamu uang. Tolong Bu, saya belum makan dari pagi. Kalau kamu mau makan, pergi sana kamu kerja supaya dapat uang. Jangan minta-minta kayak gini. Sudah berapa kali mama bilang, jangan pernah dekat dengan warga kampung. Karena kalau kita dekat dengan mereka, mereka bakal nyusahin kita, bakal manfaatin kita. Kamu tahu? Kampung kita tuh sekarang sudah gak aman lagi. Tidak aman kenapa, Nek? Juragan Kendari itu sekarang mengharuskan semua petani desa ini menjual hasil panennya ke dia. Gak boleh ketengkulak-tengkulak. Mending kalau harganya mahal, harganya murah sekali. Kamu dengar ya, kamu itu gak pantas main sama anak saya. Apa kamu gak sadar kulit kamu itu penyakitan? Yang ada anak saya keluar penyakit kamu. Sekarang kamu pergi dari sini dan jangan pernah lagi main sama anak saya. Aku kan pengen lihat mama jadi orang baik. Kamu masih marah ya sama aku? Enggak kok, aku cuma nurutin apa kata mama kamu. Kan aku gak boleh main lagi sama kamu. Ternyata kamu sama aja kayak mama aku. Kamu juga Kut. Kamu kan temen aku yang ada di sini. Lebih baik aku pergi aja dari sini. Aku gak akan pulang ke rumah. Kenal suara itu. Hei, kalau jalan lihat dia dong. Mau mati kamu, Ma. Suara Siti? Bener, itu suara Siti anakku. Mau pergi jauh. Kamu mau kabur ya? Kamu ngapain nyamperin aku? Bukannya kamu gak mau teman lagi sama aku? Bukan begitulah. Aku sebenarnya mau jadi teman kamu, tetapi aku takut dimarahi oleh mama kamu. Makanya aku berusaha menghindari kamu dari mama kamu, biar gak berantem. Sekarang kamu mau kemana? Aku juga gak tahu. Tapi yang jelas aku gak akan tinggal lagi ke rumah sebelum mama berhenti serakah sama orang lain. Ya udah, kamu ke rumah nenek aku aja. Gimana? Kemala, anak cantik, nenek nggak melarang kamu tinggal di sini. Cuma nenek khawatir nanti kalau kamu ada apa-apa gimana? Aku nggak mau pulang sebelum mama jadi orang baik.
Ya sudah, kamu sekarang tinggal di sini sementara. Tapi nanti kalau mama kamu menjemput, kamu harus pulang ya. Jangan, Nek. Kalau mama kesini, bilang aja aku tuh gak ada di sini. Ya, Nek. Ya, ya. Buka pintunya. Buka pintunya, cepat. Itu pasti anak buahnya mama. Pasti mereka mau jemput aku. Tolong ya, Nek, bilang kalau aku tuh gak ada di sini. Kamu masuk kamar. Buka pintunya. Kamu itu siapa? Malam-malam gedor rumah orang, gak ada sopan santunnya. Saya mau cari Kemala, anak juragan Gendari. Kemala? Kamu salah alamat. Kemala gak ada di sini. Ah, saya periksa. Ini rumahku. Jangan seenak udelmu kamu ya. Kamu harus izin untuk masuk ke rumah orang. Nek, sebenarnya saya tidak mau melakukan ini. Iya, Nek. Apalagi dengan nenek yang sudah tua renta seperti ini. Tapi karena nenek tidak ingin diajak bekerja sama, kami terpaksa berbuat yang lebih keras. Tidak aku izinkan kamu masuk rumahku ya. Awas kalau kamu masuk rumahku. Sudah, pergi sana. Ah, saya mau. Oh, jatuh. Nek, tunggu nanti ya. Ayo kabur. Kusumo, kok dia bisa jatuh terus lari tunggang langgang? Ada apa? Gak tahu, Nek. Aneh. Orangnya udah pergi, Nek. Iya, anak cantik. Lucu tadi, aneh, tiba-tiba saja penjahat itu jatuh, langsung lari tunggang langgang. Ya kan, Kusumo? Iya, Nek. Aneh. Ayo, ayo anak cantik, kita bubuk lagi. Sumo. Ada apa, Nek? Kamu beli telur ke warung 1/2 kilo. Nih uangnya. Iya, Nek. Aku ikut ya, Kus. Janganlah, kamu di sini aja. Iya, Cahyu. Nanti kalau kamu ketemu sama orang yang mencari kamu gimana? Gak mungkin, Nek. Mereka pasti kira aku tuh udah keluar dari kampung. Ya sudah, kamu berdua ke warung ya. Tapi ingat, hati-hati. Di sana. Yuk. Non Kemala, dicari-cari. Non, non, pulang non ya. Enggak. Pulang, pulang. Gak mau. Mama sudah nunggu di rumah, non. Jangan dipaksa. Dia gak mau pulang. Kamu ikut campur lagi. Hei, non. Hei, kamu anak kecil. Gak usah ikut-ikutan. Ayo cepat! Kamu sudah berani ya kabur dari rumah? Aku gak mau lagi tinggal sama mama di sini. Kalau gak tinggal sama mama, kamu mau tinggal sama siapa lagi? Sama teman kamu yang kulitnya penyakitan itu, hah? Dia jawab malah nangis. Kamu harus dihukum biar kapok. Mulai sekarang kamu mau
kurung dalam gudang. Kalau mau pergi, kamu harus seizin mama. Dan kalau kamu pergi, kamu harus dikawal dari anak buah mama. Tapi saya yakin, ini tidak akan terpengaruh apa-apa. Pada saat dia keluar, dia pasti akan menemui si anak kampung yang bernama Kusumo itu. Apa kalian ada ide? Ada, Juragan. Maaf, Juragan. Kami keburu ketahuan. Benar, Juragan. Kita kepergok. Saya nggak mau tahu. Bikin Kusumo dan neneknya angkat kaki dari kampung ini. Ngerti kalian? Baik, Juragan. Urusan aku, Pak. Permisi. Beraninya kalian masuk rumah saya tanpa izin. Pergi dari sini sekarang. Siti, apa kamu lupa dengan mak kamu? Mak kamu yang melahirkan kamu, yang mengandung 9 bulan kamu. Mak, malah cucuku. Siti, kenapa kamu tidak mau mengakui makmu? Aku ibumu, Siti. Aku ibumu, nak. Heh, saya bukan Siti. Saya Gendari. Dan jangan pernah mengaku sebagai orang tua saya. Orang tua saya tidak mungkin seperti kamu. Orang tua saya kayak Raya. Astaghfirullahaladzim. Jangan, Pak. Jangan. 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 Jangan.
Sinti. Ayo. Mala. Kamu betul-betul anak durhaka kamu ya. Saya bersumpah semua harta kekayaanmu ini akan lenyap, akan musnah. Cabut lidi-lidi ini. Kamu jangan nyepelin saya ya. Kalau tidak karena ingin kalian pergi dari sini, saya gak bakal mampu campur diri itu. Mana? Gak ada apa-apa kan? Masih ada satu lidi lagi. Nenek nak, ayo nak. Aku harus ngajak mama ngungsi, Nek.
Aku gak mau sama tenggelam. Ini menjaga semua harta Mama. Kemala, ayo kita pergi dari sini. Airnya sudah semakin tinggi. Mama, ayo kita keluar, ayo. Ayo, Ma. Hah? Mama bukan di sini menjaga semua harta Mama. Ayo. Kamu sudah hilang. Sayang sama mama.